Subdit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah menerima hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terkait robohnya SMA Negeri 96 Jakarta. Hal ini dibenarkan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakbar, AKP Niko Purba. Terkait dengan hasil lapor SMA roboh tuh sudah keluar belum, Bang? Terkait dengan hasil pemeriksaan lapor terkait peristiwa robohnya bangunan di SMA 96 sudah kita terima pekan lalu, tepatnya pada hari Kamis. Dan dari hasil itu, untuk sementara kami belum ada menemukan pidana dalam peristiwa tersebut. Untuk langkah selanjutnya seperti apa, Bang? Jadi nanti tindak lanjut kami akan melakukan konsolidasi dengan tim untuk mengumpulkan semua fakta-fakta yang sudah kami dapat. Bakal ada saksi lagi kah yang bakal dipanggil? Untuk sementara belum, nanti mungkin menunggu hasil kami koordinasi dengan tim. Berarti ada kemungkinan ini bakal SP3, Bang? Penghentian penyelidikan mungkin ya, pasti mungkin. Tapi masih menunggu hasil ya, dari penyidik ya. Kami dengan penyidik. Siap, yang pasti, Bang. Sudah? Tolong, bentar, Bang.